Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke video, kalian klik tombol like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga. Klik ke semua notifikasi agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi di channel saya. Oke. Kali ini saya akan mereview sebuah motor custom Mega Pro Mono. Yaitu Mega Pro Mono tahun 2011. Ya, ini buat sambungan dari yang kemarin ya, teman-teman lihat. Kalian yang mau custom motor low budget. Nah, kalau ini sih enggak terlalu merubah banyak sih. Cuma merubah bagian tangki bocok doang. Untuk tangki dia masih bawa-bawaannya, baik pakai bawaannya. Oke, langsung saja kita tuh membahas masalah motor ini dari setor lampu. Oke, setor lampu dia pakai cover, dia pakai lampu aftermarket dengan lampu LED LED. Untuk sok depan dia pakai sok ori bawahnya. Untuk bagian tangki dia masih pakai tangki bawaan ori. Yang cuma dirubah ya mungkin bagian jok doang yang di belakang. Untuk sektor mesin dia masih standar lah, nggak dioprek pakai. Untuk kemplang yang bagian samping sini dia pakai bawaannya, cuma dikasih apa ya? Oh mas, ini bawaan lah? Enggak, custom deh. Oh. Dikasih apa ya? Oh mas, ini bawa. Bawaan lah? Enggak, custom deh. Oh. Cuma seralat. Untuk tutup sampingnya dia pakai custom. Ya, dia pesan. Untuk kerangka bagian belakang cuma potong sasis belakang, terus pasang roll U. Untuk knalpotnya aftermarket. Nah, untuk yang setor kaki-kaki dia pakai velg bawahnya. Untuk dia pakai ban klasik swallow ukuran 400 ring 17. Ya. Untuk motornya sih nggak terlalu merubah banyak ya, cuma merubah jok sama tutup paki, dan ada bagian aksen-aksen kayak gini di bagian depan mesin. Nah, ini untuk kalian yang ingin bangun motor versi low budget ya, jadi nggak terlalu merubah semua dari tangki, cuma ganti jok doang. Dan sama untuk ya, seperti yang bagian belakang dia pakai velg bawahnya. Ini untuk velg bawahan depan ini biasanya ukuran 215 kayaknya. Ukuran belakang ini 250. Mega Pro 2011 itu ya masih bukan tapak lebar ya. Kalau 2012 ke atas itu baru dia pakai tapak lebar ya. Beda lagi dari seri yang terbaru. Ya mungkin itu aja. Oh ya, untuk stang dia pakai Pro Taper. Stang pakai Pro Taper, terus ya itu aja sih. Untuk rupanya nggak terlalu ekstrim. Mega Pro ini masuk apa ya? Cafe Racer kakak. Iki masuk apa ya? Cafe Racer berkafe atau scrambler? Ini style Maggie. Style Maggie. Style pribadi lah. Gak ada yang nyaman, gak ada yang ngembarin ini, men. Jadi kita bingung mau. Ini cafe racer bukan, scrambler bukan. Kalau cafe racer ya, ini sudah look dari belakangnya udah kayak cafe racer, tapi untuk stangnya dia stang bukan stang jepit, stang nunduk. Jadi kayak scrambler. Jadi ya, street cafe. Oh ya, dia namanya street cafe.
itu kawin silang antara Street Fighter dengan Cafe Racer. Kena naik kene. Yaudah itu aja untuk tutup rantai di basi pakai ori bawahnya, arem bawahnya. Dan masih ada cang tengah nih, kalau punya saya ini udah nggak ada, copot. Oke, untuk mungkin kalian ingin bangun motor custom yang tak perlu merubah terlalu banyak tampilan apa bawahnya, jadi dia cuma ganti jok, tutup baki, selebar depan, belakang, belakang nggak ada selebarnya, bagian selebar depan, lampu dan stang, udah itu aja cukup men. Ini paling enggak ya habis, kalau kalian bangun sendiri ya paling 1,5 juta, 2 juta udah dapat lah, udah bisa bangun kayak gini. Kalau ke bengkel custom ya beda lagi bro. Yaudah itu aja review kali ini untuk si Maggie. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih.